Okey, yang mula-mula sekali kamu kena tahu dalam elips. Okay, saya ajar kamu elips dulu. Elips tu bentuknya macam mana? Bujur. Bujur-bujur lah. Okey, elips. Okey, macam itu. Ataupun macam. Macam ni. Ini elips. Okey. Dalam elips, ada dua benda yang paling penting dalam melukis elips. Kamu kena tahu paksi dia. Okay, ada dua paksi dalam elips. Yang panjang adalah paksi major. Yang pendek adalah paksi minor. Okay. Dalam soalan, dia akan wajib tanya kamu. Dia akan bagi tahu berapa paksi major, berapa paksi minor. Okey, dan titik tengah ni lah. Okey, kalau kamu punya ni elipsnya macam ni. Ni adalah major. Ini adalah minor. Ini adalah paksi major. Ini adalah paksi minor. Yang pendek minor, yang panjang itu adalah major. Okey. Dalam soalan, tak semestinya dia suruh kamu lukis penuh. Kadang-kadang dia ada suruh lukis separuh. Kadang ada suruh lukis setengah. Okey. Contohnya, contoh soalan. Okey, contoh soalan yang melibatkan elips dalam SPM. Ini dia. Nampak? Okey, yang lain ni semua tangent. Okey, ini bahagian ini je. Elips. Okey, kamu tengok. Suku elips. Paksi major 150, paksi minor 90. So bahagian ini adalah suku elips. Dia ada, dia akan gabungkan dengan tangent. Ini contoh soalan. So walaupun dia bagi suku ke, separuh ke, kaedahnya sama je. Okey, cuma kamu lukis sebahagian. Kaedah semua sama. Boleh?